masih santai. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Gue sampai kebelet hampir nyentuh air dan itu rasanya pusing, bro. Oh my god. Udah kayak hampir bungee jumping ya, Ti ya. Iya, tapi bedanya itu tadi pas di bawah kita enggak balik ke atas tapi kita mengayun dan pemandangannya juga pecah banget. Ready guys. Mantap, mantap ya. Ternyata kita ini pertama kali. Iya, pertama kali nih, ya Allah. Nah, itu dia cerita ekstrim gue. Gimana, gokil banget kan? Travel Reddit tuh memang tanpa batas. Nah, kalau misalnya lo nih, Tradikers, punya cerita yang ekstrim juga pada saat lo lagi traveling, boleh langsung komen aja cerita ke kita ke Instagramnya Travel Reddit di @tradik_gtv. Jangan lupa ya. Iya, Mat! Kalau gimana, Mat? Kalau gue... Tadulu. Ini sebelum gue ceritain pengalaman gue di Travel Reddit, gimana kalau misalnya kita bacain dulu salah satu challenge yang udah masuk nih ke kita dari Tradikers di rumah, ya nggak? Nah, sekarang gue mau bacain dulu nih komen yang udah ditulis sama Tradikers. Wah, lumayan nih ya, tapi challenge yang satu ini nih. WhiteLily_Rara, katanya aku mau challenge host @Tradik_GTV untuk workout hashtag di rumah aja. Oke, challenge accepted. Ini dia videonya buat lo, Tradikers. Di belakang gue udah ada alat-alat yang kita butuhkan untuk nanti kita workout barengan sama mereka. Oke, so jadi karena workoutnya 10 minutes AMRAP, cuman butuh timer aja di handphone, di set ke 10 menit aja. Dia masih santai. Nah, makanya itu dan juga pada saat lagi zaman pandemi kayak gini, kita juga harus menjaga imunitas tubuh. Jadi workout ini juga bagus untuk imun ya, memperbaiki imun juga. Jadi nggak gampang sakit, Reddy kan. Kalau lu Mat, pertama kali lu apa nih di Travel Reddy? Oke, nih giliran gue nih ya. Asli, ini adalah pengalaman terbaru gue, bukan cuma di Travel Addict, tapi pengalaman terbaru gue sepanjang hidup gue. Yaitu adalah nge-trail, guys. Tradikers, kalian harus tahu semua, gue tuh gak bisa naik motor. Jadi motor yang diganti sama gue, itu adalah Matic Trail. Ya maaf, Mat. Gua nih ya, latihan trail kayak begini nih, dari umur 6 tahun, Mat. Biasa ini mah. Ha! Tahan dulu, semua orang tuh pasti punya momen pertama kalinya. Lu jangan pada ngeledek loh, Bergo. Ini berhubung ini jadi first attempt gue ya, jadi ya mohon maaf ya, mau bantuannya nih, Om. Gue tuh bisa, gue sebenarnya. Gue tuh bisa naik motor, cuma gue gak bisa belok, gue cuma bisa lurus doang. Nih lo bayangin ya. Ini pertama kalinya gue naik motor trail, terus gue langsung ke jalur nge-track bareng sama host Mina. Dan lo bayangin gue pakai trail tapi Matic, motornya kayak gini, lucu banget. Paling pokoknya motor gue tuh paling gemes di antara motor-motor gagah lainnya. Ini jatuh nih lo jatuh nih. Kaki ngapain itu, kaki itu jadi standar itu. Kalau besok nggak bisa belok pakai remote. Di remote ini ya. Jadi kan ini
Buset, keras banget itu jatuhnya itu. Asli, lu lihat aja gue udah full face banget kan, udah pakai perlengkapan buat dada, buat tangan, buat kaki, ketika yang lain pada chill aja gitu pakai helm. Jalur di mana tuh kok banget enggak? Gila lu nyangsang sampai ke pohon gitu ya, Mat? Tapi ini seru banget sih, guys. Mungkin ini akan jadi pengalaman gue yang pertama, tapi enggak jadi yang terakhir. Gue gak punya kata untuk mengucapkan apa-apa, Trendy Cars. Yaudah, tapi lo beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, Sli. Gak apa-apa, ini untuk first timer lo keren sih. Lo keren sih untuk first timer. Dan lo harus tahu, Trendy Cars, ini adalah nge-trail pertama gue. Asli. 25 tahun gue hidup di muka bumi ini, baru pertama kali juga gara-gara travel ledek. Pokoknya seru banget deh pengalaman pertama gue. Setelah gue cerita baik panjang lebar nih, kira-kira abis ini gue juga penasaran nih. Kita dari tadi bertiga udah ceritain pengalaman kita kan, guys. Kita lihat abis ini pengalaman apa sih yang Diego rasakan saat pertama kali trip sama Travel Eddy. Nah, Tradikers, karena gue anak paling kecil di sini, alias anak baru, jadi teman-teman udah pada nyobain scuba diving. Nah, kali ini gue nyobain scuba diving, guys. Gua ditemani sama bang double gua, Trendy Cars, namanya Kak Adri, dan gua di sini nih mati ya nih ya. Oi. Oh, lihat tuh Trendy Cars. Dia lumayan nggak terlalu dalam Trendy Cars, tapi wah pecah pemandangannya, karangnya keren banget, ikan-ikannya lucu banget Trendy Cars. Karena gua terlalu kikinya keasikan nih, akhirnya gua keram. Gue keram, dan alhamdulillahnya ya teman-teman semua bantuin gue, dan karena excitednya gue ngelihat bawah laut, kira gue cobain lagi. Kita ketemu penyu, wah. Ya, wuh. Banget penyunya. Biasanya kan penyu. Oh, ini penyunya benar-benar jalan-jalan gitu, Go. Nah, Tradikers, di sini yang gua sayang banget, gua lihat sampah di dalam laut, Tradikers. Jadi intinya, Tradikers, jangan sampailah kita mengkotori alam bawah laut Indonesia, Tradikers. Ya, setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Banget gue. Waduh, indah banget. Nah, gimana? Indah kan, Ti? Parah. Kangen banget gue pengen air. Wah. Nah, gimana, seru banget kan sharing kita hari ini sama Tradikers semua. Semoga mengobati juga kerinduan kalian akan traveling seperti kita semua yang sudah rindu pengen keluar. Ya ampun. Dan pastinya untuk semua Tradikers yang pengen sharing mengenai pengalaman travelingnya yang ekstrim, atau mungkin mau ngasih ide-ide untuk kita minggu depan menonton apa, boleh langsung aja di-share ke Instagramnya Travel Addict di @tradict_gtv.